Hi Stylofers, I'm Samira. Saya CEO dari Tinkerlust.com, a pre-loved luxury fashion marketplace di Indonesia, dan juga founder dari Stellar Women, a community and platform para female entrepreneurs and leaders di Indonesia. Masing-masing pasti ada plus and minusnya. Mungkin untuk pertimbangkannya adalah kita bisa refer ke plus dan minus tersebut. Nah, untuk menjadi reseller berarti kita menjualkan kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi atau bisa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak supplier. Jadinya control marginnya, control pricingnya itu nggak di kita. Branding dan growthnya juga nggak di kita ya. Nah, lebih ke kita cuma menjadi sales channelnya dan sales force-nya. Terhadap beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi pertimbangan kita bila ingin menjadi reseller. Nah, kelebihannya menjadi reseller diantaranya kita tidak perlu kesulitan untuk membuat produk karena kita hanya menjualkan produk yang sudah ada pada konsumen. Menjadi reseller juga tidak perlu memikirkan inovasi, ya kayak saya bilang tadi, branding, pricing, marketnya siapa, atau perubahan terhadap produk karena itu menjadi tanggung jawab supplier sebagai pemilik produk. Jadinya kita cuma sebagai sales channel. Kita juga dapat menentukan jumlah stok yang ingin dijual atau menetapkan sistem pre-order sehingga dapat menghindari resiko kelebihan stok atau mencegah stok yang menumpuk akibat tidak laku terjual. Jadinya resikonya nggak di kita ya. Kita cuma we're taking a little bit of a risk, tapi most of that risk is on the owner. Namun menjadi reseller juga terdapat kekurangannya. Kekurangannya menjadi reseller diantaranya harga tidak bisa diubah banyak karena sudah ditetapkan. So basically we don't have control over the price, right? Marginnya kita dapatkan hanya sedikit karena penjualnya kembali produk yang sudah ada. So basically marginnya juga we don't have control over that. Selanjutnya menjadi reseller membuat kita sangat tergantung kepada supplier. Kita hanya bisa menjualkan produk dari supplier dan menunggu hasil jadinya saja gitu. So this is another thing. Our innovation, our creativity juga mungkin is not as flexible. So karena itu beberapa tips yang dapat diberikan bila kita ingin memilih menjadi reseller adalah lakukan research sebelum dahulu terhadap produk yang dijual untuk memastikan kualitas dan harganya cocok dan sesuai. I also think your belief in the product itu sangat penting juga ya. Kalau misalnya kita believe in the product, kita pasti mau jadi representative di produk itu. Nah, selain itu kita dapat memaksimalkan penggunaan social media untuk melakukan promosi produk itu dia di personal atau mungkin kita bikin baru. Nah, kemudian di sisi lain, kalau kamu ingin memilih untuk menjual produk sendiri, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang juga dapat menjadi pertimbangan ya. So, untuk kelebihannya membuat dan menjual produk sendiri, diantaranya kamu memiliki tanggung jawab dan hak penuh terhadap produk yang kamu buat. Jadinya kalau misalnya ada, misalnya F&B ya, kalau basi atau misalnya kurang enak ya, itu balik lagi sama kamu gitu kan. Artinya kamu dapat melakukan modifikasi, perubahan, dan variasi produk sesuai dengan keinginan kamu juga. So, but that also means that, you know, your customers might not like it gitu. Nah, karena itu diperlukanlah inovasi, creativity yang tinggi bila kamu ingin membuat dan menjual produk sendiri dan seterusnya juga ya. Sementara kekurangannya memproduksi dan menjual produk sendiri diantaranya akan sangat sulit gitu buat memulai dan juga resiko investasinya mungkin pastinya lebih gede juga ya. So I think that that's like something that you guys have to consider. Do you want it? Are you ready to take that risk? Nah, gimana caranya? Mungkin kita belajar dulu menjadi reseller atau dropshipper
kita mengerti tentang marketnya, kita mengerti tentang pricing dan product. Nah, terus dengan lesson-lesson yang kita udah dapatkan, kita akhirnya bikin bisnis sendiri, produk sendiri gitu. So I think that there's, just because you start as a reseller doesn't mean you always have to be a reseller. An entrepreneur itu bisa sangat challenging dan sangat lonely ya. So Seller Women is for female women to support each other. Nah, komunitas itu sangat berpengaruh untuk mendorong kita dalam berbisnis. Sebuah komunitas pelaku usaha dapat berperan menjadi platform dalam strategi juga untuk pemasaran bagi para anggotanya. So I think it's a really great platform for you to partner with each other and support each other as the seringkali marketnya juga sama gitu kan. So I think it's a place where female business owners can communicate, can support each other, and all eventually also partner with each other gitu. Soalnya seorang pemimpin dalam komunitas juga bisa dapat menjadi mentor yang tepat bagi kita dalam menentukan arah dalam menjalankan bisnis ke depan. Dan I think memiliki mentor sangat penting dalam membantu bisnis kita. Kita memiliki seorang yang bisa memberikan arahan dan menghindari kesalahan yang fatal gitu. So I think that a lot of the times we feel alone. We don't know who to communicate with. Nah, kalau misalnya di dalam komunitas itu bukan we're talking to fellow business owners, tapi juga ada beberapa yang lebih mungkin experience yang bisa juga kasih kita arahan atau mungkin kasih opini dan feedback gitu. Nah, dengan adanya komunitas, kita memiliki kelompok yang bisa memberikan guidance. Kita jadi bisa berpikir lebih jernih dan menghindari melakukan mungkin kesalahan atau lessons learned yang mungkin ada juga yang pernah ngalami juga gitu. So it's about how to learn from others and expose yourself to different networks juga gitu. So Seller Women for me adalah salah satu contoh komunitas yang dapat mendorong para perempuan gitu. Melalui program-program yang diadakan Seller, kami harap dapat meningkatkan kemampuan wanita Indonesia maupun mereka business owner atau leader. We really want them to be a leader gitu, menjadi pemimpin di lingkungan sekitarnya untuk dapat menginspirasi perempuan Indonesia lainnya untuk berperan sebagai agen perubahan gitu di lingkungan sekitarnya. Jadi bisa inspirasi, kasih motivasi, dan juga kasih impact ke wirausahaan atau kepemimpinan yang lain gitu, right? So we want them to motivate each other and motivate others gitu. So memiliki komunitas perempuan seperti Selwyn akan sangat membantu kalau misalnya menjadi member, terutama dalam hal kepercayaan diri, hal komunikasi dengan, dan juga menambah network buat seorang entrepreneur yang juga memiliki banyak peran baik di tempat kerja maupun di rumah tangga gitu kan. Nah, selain komunitas, hal yang dapat mendorong perilaku bisnis adalah semangat dan juga motivasi hidup ya. Maksudnya, I think it's really important that during this journey we are always motivating each other, supporting each other, and inspiring each other gitu. So I think that every woman has their own achievements that they want to achieve, and we have to be able to give them those tools and resources, apakah itu dalam network atau itu dalam connection sama mentor. So I think it's just mostly about making sure this community works together, empowers each other, inspires each other forward gitu.